Sekali lagi. Keceriaan dan kegembiraan anak-anak penderita kanker di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini ditunjukkan dalam acara berbagi keceriaan bersama anak-anak rumah kita YKK dengan tema ekspresi dan kreasi. Kegembiraan dan keceriaan mereka tunjukkan kepada para donatur yang hadir dalam acara penyerahan donasi, diantaranya donasi dari minimarket Alfamart. Salah satu minimarket terbesar di Indonesia ini menyalurkan hasil donasi dari uang kembalian pelanggan yang langsung diberikan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKK Surabaya. Jumlahnya cukup besar, sekitar lebih dari 1 miliar rupiah. Menurut Ame Dwi Pramesti, Corporate Communication Alfamart, secara nasional kegiatan donasi yang diberikan secara simbolik ini merupakan penyaluran donasi yang kedua kalinya setelah beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Nah, setiap bulan Alfamart bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang cukup kredibel secara nasional. Jadi kemarin periode Januari sampai dengan Maret itu kerjasama dengan DMCI. Kemudian April sampai dengan Juni dengan yayasan Lazisnu. Lalu Juli dengan YKK, Agustus dengan Mizan Amanah berupa sepatu sekolah, kemudian September dengan Yayasan Sayap Ibu berupa alat bantu disabilitas untuk penyandang disabilitas dan lansia. Lebih lanjut, Ami mengatakan bahwa donasi yang diberikan adalah amanah yang harus disampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk menyalurkan amanah dari pelanggan setia yang belanja di gerai Alfamart seluruh Indonesia. Dan ini merupakan salah satu bukti Alfamart menyampaikan donasi dari masyarakat. Sementara itu, Ira Sulistyo, selaku ketua dan pendiri yayasan ini, sangat berterima kasih atas donasi yang diberikan dari pihak Alfamart. Di mana donasi ini sangat membantu operasional YKK sendiri. Kita rumah kita bukan hanya di Surabaya tapi di cabang-cabang yang lainnya juga. Jadi di situ kami harapkan juga kepedulian dari masyarakat melalui Alfamart dapat tetap disalurkan agar bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Saat ini berapa banyak Bu cabang YKK sendiri? Cabang YKK total dengan Jakarta adalah 8. Jadi kita punya ada di Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Manado, Pekanbaru, dan Makassar. Total semua ada 8. Lebih lanjut, Ira berharap masyarakat bisa lebih peduli kepada anak-anak penderita kanker karena mereka juga berhak untuk mendapatkan pengobatan dan berhak untuk sembuh dan melanjutkan hidup mereka. Dari Surabaya, Desi Anggraini melaporkan.